Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satejeneh ajunan sepeten bula muljaki wabil khusus tuan rumah Abdurrahman sarangan Siti Khadijah sepeten bula muljaki cukanan matarus kelangkong satejeh umurubana. Semoga keluarga besar Abdur Tija beserta potra-potranya senantiasa barengan pertolongan perlindungan setuju usaha nah ibaratnya gampang di Allah. Semoga setuju nah ibaratnya keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Syukanan setuju hadirin sifatan gulamul jaki sikah lima terjemah yang melemangkan kelanjutan dari terjemah seminggu tabangkor iki gadito surat al-lail. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alayna lal-huda wa inna lana lal-akhirata wal-ula wa anzartukum naran talazzu la yaslaha illa al-asqa alladhi kadzaba wa tawalla wa sayujannabuha al-asqa alladhi yu'ti malahu yatazakka وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. صدق الله العظيم. إِنَّ عَلَيْنَا سَوْفَ أَرِيَهُ يَتَسَسِّكُ لَلْهُدَى apa abri petotu wa inna lana bansangkuna aryah ikan di singko lal akhiratah kaudian akhirat otaba urusan akhirat wal ula ban urusan dunia wa anggartukum maka mata kok singkok dah berengkapi naron dah apoi kalau wo selap ngolap atau besi alap kolap pon apa apoi la yaslaha setak bekal masuk dah apoi si alap kolap illal asqa angin sapa orang sejalaka alladzi kadzdzaba sialiki kaki ya orang sejalaka wa tawalla bermingo ya orang sejalaka wa sayujannabuha ben bekal e jawaki ben bekal e pacau deka apoi sealap kolap al-aqqa siapa orang setako deka Allah alladhi yukti senengka aki ia orang takwa malahu deka artana orang takwa ya ia tazakka hale agabai kesok keh wa ma li ahadin bantada arya ka andi setok orang indahu asyatiin Abu Bakar min ni'matin tining setong nikmat tujza seibalis ia nikmat illa tiwa angin karena ngamri wajihi rabbihi jalan jelenah kencerenah pangeranah Abu Bakar al-a'la setengki wala saufah wala saufah yardha
Ben ku laku bakal rida ya Abu Bakar. Hadirin sebatang kula amal yakin, kelanjutan terjemah seminggu tapongkor. Sika lima minggu tapongkor diantarana abi teki orang cerek sarang orang lapte. Samangkan gak dito, inna alaina lal huda debuna Allah peto tunikah semata-mata kagungan Allah. Napa boleh agaknya dan boleh ajunan sedaja maka pun andi etitel ustad kiai bangsa terosah. Napa boleh cet tak titel jermoni maka pun ustad kiai aneka tak bisa apering ketotu cuma madepa mungkin mau ustad kamu orang nah begini begini menurut teti orang bagus terus teti orang untung fecret seka itu juga rem sepo ke anak cuman kewajiban nah ngabele siapa gue dah iya bahan mon dah iya bekal teti orang dah iya nalekana orang sepo ke putra ustad kamu orang kota berkata tangke sana sapone iberi peringatan tak gelem atau roca kule sar ajunan sedaya cek pas putus asa cek pegi napa boleh sama cema kule sar ajunan Nabi Muhammad saos Nabi Muhammad ni kapun Nabi Rasul pon jamin soceh masuk surga Nabi Muhammad ni kaki tak andi hak kangkui abareng petotu. Petotu ni kasih mata-mata dari Allah. Sampai Nabi Muhammad diterui dari Allah. Anji Muhammad tak bisa berafri petotu. Makelah seeka semengi beken. Sika dimadu guna Allah. Inna kala tahdi man ahbabta. Walakin Allah yahdi man yasha. Wallahu a'lamu bil muhtadin. Tegun Allah sangkuna ganja Muhammad tak bisa beri ketotu walaupun ka orang seeka yang sayangi beken seeka leburi banyak tak bisa Muhammad tamasok Abu Thalib. Abu Thalib gak ditok pela ke Rasulullah seorang seorang kafir pakuna lindungi wakun ki Arabat dan Nabi Muhammad. Lena Abu Thalib atau kafir. Nabi Muhammad cek turun nama masuk Islam Abu Thalib itu. Karena cek keluarga dekat. Pas kia lindungi kadi Muhammad. Karena pun Allah tak kasokan, tak ngasokan ni kampui oleh kota tungki pakun tak bisa. Termasuk nabi-nabi sebelumnya, kata-kata Nabi Nuh, putra tibi tak selamat, kafir. Nabi ni kebapaan. Nabi Ibrahim, bahkan gak tahu si musyrik. Bini kalau musyrik, ki toka agoi berhala, agoi patung ki sambil jual. Putra tibi Nabi, bapaan. Tanda bakun musyrik kafir. Nek kak ditok anandaki cek petotu semata-mata cuma dari Allah. Pona pasal perlu epon tut hikmah nah diri dan kulis serang ajunan setia. Na'udzubillah tinggi. Semoga putra-putra kulis setia pas dati orang bagus. Cukenan murid nalekan dati ustad. Murid dati pas bagus terus. Kiai nalekan andi santri santri nak terpaku terus cuma nalekan putra tak sesuai benar pantai orang bagus
Ustad murid dah jangan bisa makan ni nyeleni. Kiai santri pada sinyaleni. Maka setuju kebani kata oleh pegel tak oleh putus asa. Karena sebisa mabuku, sebisa apa rengketo tu cuma Allah. Na'udzubillah takibahkan na'udzubillah. Misallah berde datang ke berde napa nak sekanja na'udzubillah. Na'udzubillah ya. Na'udzubillah. Kesama turun nanti ki pas berde siapa jing misallah. Kula sareng ajunan setia jika ditota oleh becik kau orang. Si becik pun gagal lakuan namun kau orang tak oleh becik. Terus semakin orang-orang ketika bernikah keangkui memberi masukan-masukan. Mun orang ini keseingka saya lakukan maksiatan kini alhamdulillah jangkir rumah saya lebih beci. Pas saya beci dia orang saya lebih paham saya jambil oleh petutu saya rasa saran-saran apa-apa saya tidak ditoh. Karena setuju nasi kasokan abereng petotu, sawanau sa anak cengil murid cengil namun bila datang kami salah buat jin. Mumpun Allah kasokan abereng petotu, tinggal bungi pareng petotu kadung pas bagus dengan orang sebiasa. Ibu aduh nasi kenan dengan orang sebiasa, tinggal bung oleh petotu dari Allah. Banyak nih kaputeka tiga itu. Mangkan aku tahu dah sang ajunan setuju toreh hikmah dari kak dito cek se bisa ngube kalapun seseorang se bisa orang betotu cuma Allah kau lah selaku orang sepo kau lah selaku ustad kau lah selaku kiai misalnya di santri ban seterusnya cuma berusaha pola Allah mitini ngube nalekan kelakuan-kelakuan nak anak ni kecuba pasti tiba bagus cuma sebuah orang nak gitu sama saya debu malah harap aku jalan tengah nikah jadi agak yang pas aku boleh ustaz lagi agak yang aku boleh sih bisa ngupa ngupa untuk iyo untuk iyo padahal kewajiban itu yang boleh cuma ada pak kewajiban ustaz cuma ada pak. Setiap aja nasi bisa mubah, sebisa apa yang ditutu, sobung lain kecepana Allah subhanahu wa ta'ala. Saya terus ekon. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Dabuna Allah, urusan akhirat kak ditok dan urusan dunia juga milik Allah. Montero ngauliyah kalak, nah, kau dian akhirat, terus selamat aneng akhirat, terus jember aneng akhirat, juga aneng itunya dewuna Allah. Iya kau tu urusan ben sengko, kau tu minta kasengko. Mumpas minta kasalane sengko dewun Allah pakot akhto'ah maka jiria benih jelena terokong pengurusan dunia urusan harta urusan rezeki juga dengan urusan akhirat dewun Allah karena jatang urusan kepi maka kutu hubungan kasengko kutu minta kasengko dewun Allah. Banyak ayat gak dito saya ngokohkan debu-debu gak dito termasuk urusan dunia dengan Allah mun orang dia takwa min haisula yahtasib rizkina dari sita eka sangka tak kumuku garu wajan jangan ring metura ini pas datang di langit bisa jeblasan sumtan saya ku tak mungku cak saya ngambil atani ada ke lepak ring melolos ini kan yang mana rezeki bahkan ibadah setelah kan dari pikiran ini kata di bacaan bukan oleh rezeki si pas kadang datang dari perantaraan apa ini kemampuan takwa dari Allah. Hadirin sebatang gula mulia kini,
Kati dan gules akor semalam Senin berapa bulan setapongkor bahwa pentingnya urusan dunia akhirat mereka kedua-duanya sama-sama jauh sampai dina Akadia rel kereta api kedua-duanya rel kereta api waktu kubeda waktu acilan seiring senada mungkin coba apa rel kereta api kanan kiri waktu kubeda itu dunia waktu pepateng waktu kubinaran di akhirat juga pepateng cuman teguna Rasulullah sabar jemberna urusan dunia ditamsilkan dari Rasulullah pada eki pada kemudian nikah tonjun panjat tingkat ase leh nikah tonjun aja tingkat ase leh ain secekak ka tonjun kasih ke jemberan dunia mewakili jemberan dari rumah mewakili pun sohid dari rumah etem pun ke jemberan dengan akhirat ku laku pada bentuk itu lupa kata se leh sinero tonjuk nikah kajemberan dunia sabur liberotase gak sah kajemberan akhirat dari kenen kajemberan dunia etempel kajemberan akhirat kulaku dari gak dito nirencek sampai enteng sanosa urusan dunia kebiyaki cuman urusan akhirat cek sampai teng-enteng lagi saya terus epon bandar tukum narun talogo Allah gak dito paring kabar pangatako bahwa apa isalap kolap gak dito kaangkui al asko moreng secalaka pasir moreng secalaka alladhi kadabah selaku alikika kikanka kanabi laku lecek laku tak lemberaja kanjeng nabi kanjeng nabi bahkan benih kalau tak percaya kini ini ke kanjeng nabi ini kasih bagi oleh bagian narun talogo apa isyalah polaku laku orang secalaka pasti orang secalaka se alikikati si tak lemberaja dek nabi tak masuk dek nabi Muhammad wa tawalla malengos memberi peringatan beda perintah malengos tanda nikah sebekal oleh apoi sealap kolak juga nan beda setak esetting dari apoi sealap kolak pasirah al-atko ingki gak dito orang setakwa setakwa dari Allah pasirah orang setakwa dari Allah neng ayat gak dito salah satunya orang setakwa dari Allah artana gak dito esok ke artan esok ke yang di bese yang di beres ngki benih pas esok ke becong pas bese becong saya kocak esok ke nikah sebagian di beginah kena jentem sebagian beginah kena enam orang miskin sebagian baga masjid ben sepetor ta ben sepetor ta nikahnya mana ya tazek kah nyoce arta benyoce beden ini kasih tak bekal esetik dari apoy sealap kolak seterakhir wa ma liyadin indahu min ni'matin tujja illabdi wa ila akhirihi ayat gak dintok toron ilalekana masa Rasulullah beda setong kusteh kusteh kak dito ceregen sehingga keng ceregen ni kebeni Islam ngalak sawun sebenang-benang ngalak sanyamu kan sebenang-benang nyamana Usaibah bin Khalaf neka anak napa cerukena pas budaan pembantunya betul ketika Bilal Usaibah bin Khalaf kak dito kuto ngelaksanang benang Bilal kak dito nengi Mekah nalikana pun panas gila kongkol sangat kebudi
Neka bila lepak keluar di anu dekat itu di Usaibah. Epa kentang tak epa kalampi icumor. Pasti ICCE betok. Bilal gak itu. Esok raya pun apa? Karena Bilal masuk Islam. Usaibah bin Khalaf gak itu kafir. Bilal gak itu esok prepatenah supaya mati onlaunan. Ben esok pre gelem abelik tak masuk Islam. Cuman pun dari kuatlah keimanan Nabi Bilal. Sono sokun ijmur ini. Ini apa era era ni ke Mekka? Mekka ni ke Anas Mekka. Pasti ICCE betok. Dan ada bentabu. Cuma Bilal perkun ahad ahad. Ahad ni kan membesar Arab setong. Artinya Allah setong, pangeran setong. Sana sokon Bilal seksa ijmur riboto dan seterusnya. Pakun bertahan ahad ahad Allah sittong Allah sittong saking pun dari yakinnya ke Allah bon ebetan nega nikah pas Rasulullah Allah mampa nengah alega Bilal pas Rasulullah adabu ahadun yunjika adat semaha sittong yakni Allah bekal masalah madabat Bilal. Pon singkat cerita Nabi Muhammad matur deka Abu Bakar cek Bilal eseksa ijumur ikri batu di atas dan seterusnya. Maka Abu Bakar pas paleman kaangkui mundut emas. Pon apa kaangkui mundut emas itu ilmu Abu Bakar engki kak lintok kaangkui nebus Bilal sopaja tak eseksa. Pon cing kata cerita maka masa Abu Bakar ini penebus deka Usaibah bin Khalaf. Pon pada terima pas muncak kasaring orangnya Usaibah bin Khalaf serik musyrik. Yo waktu na Abu Bakar mata pinarangan pus Bilal curing Bilal banyak tunyana. Jadi orang musyrik andi banyakka deka Abu Bakar kan nebus dah Bilal andi panyangka Abu Bakar ikan nyopre tunya nah Bilal padahal murni kenika Abu Bakar emasa tibi tunya na tibi kenggarana demi Islam kenjak reng-reng musyrik laku nemu fai ibn tempo enggak bentibi reng musyrik reng kapir kan senika tujuan utamanya tunya malah lu jenik. Jadi nalekan Abu Bakar nebusi dari emas pas orang musyrik ngucah iya Abu Bakar jeriakan binarang nebus Bilal walau Bilal banyak tunyan padahal semata-mata karena Allah dengan akhir debu wala sawfa ya Allah sebung lain Abu Bakar tak ditok ibtiwa awajhi rabbihil a'la wala sawfa ya Allah semata-mata nyopre ngar ridana Allah keng diri yang musyrik pas jasaka keng nyopre tunyana Bilal aneka sakeng terpanggillah Abu Bakar nalekana badaren umat Islam eseksa maka memakai nika Indonesia hirup pikuknya ke Boro ke Timur kalau ke Dojah makin sedang genjar-genjarnya mun atena si terpanggil si terketuk karena Palestina pas nikah maka napa selain doa bade sebagian nyumpeng artanah obengah ben seterusnya nika pun digambarkan ki masa Abu Bakar bade sanya mabila nika siksa ijmur etombangi betoh maka Abu Bakar gak ditok tak napa tak iman kam masa aku iban pus Abu Bakar leta esiksa kita masuk dan bersama Junteja nalaikan nanti keikhlasan terpanggilnya karena tantaretan seiman seagama nengi Palestina gak ditok nalaikan apa delong mapolong apa semacam amal sebagai solidaritas maka sepantas dan bersama Junteja seikhlasnya semampunya semoga badana terjemah iman makan gak ditok
apa tak hikmah dapatan bersengaja ya. Dan semoga mulai rida dari Allah Subhanahu wa taala. Orang lebihnya anyo na maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.